Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Vlog Berita. Oke teman-teman, hari ini tuh ada kabar berita dengan judul kabar terkini Andara Early yang pernah heboh hubungan dengan Ariel Noah. Andara Early kini bahagia. Andara Early pernah dikabarkan punya hubungan khusus dengan Ariel Noah. Di masa lalu, Andara Early sempat disebut memiliki anak dari Ariel Noah. Keduanya pun jadi buronan wartawan pada 2005 lalu. Apalagi, Andara Early bercerai dengan sang suami Ferry Iskandar saat hamil besar. Ferry pun mengaku ia tak mengetahui ayah yang dikandung oleh mantan istrinya saat itu. Desas-desus, Andara Early hamil anak Ariel Noah pun mencuat. Hal itu lantaran keduanya sempat dekat pada tahun 2002 silam. Padahal di saat yang bersamaan, Ariel Noah baru menikah dengan Sarah Amalia pada Juni 2005. Keduanya dikaruniai anak perempuan. Bak ditelan bumi hindari wartawan, Andara Early dan Ariel Noah pun menggelar jumpa pers. Andara Early hamil anak Ariel Noah, benarkah? Dilansir dari medan.tribunnews.com, Andara Early dan Ariel Noah pun akhirnya buka suara soal kabar mereka berhubungan di luar nikah. Saya nggak lari, cuma karena belum 40 harian, kata orang pamali untuk ngapa-ngapain, ujar Andara kepada wartawan pada Jumat. Ia juga menegaskan anak yang dikandungnya bukan bayi dari Ariel Noah. Saya di sini menegaskan bahwa Magali Inala Netar bukan anak dari Ariel Peter Pan, lanjut Andara. Kendati demikian, Andara enggan membongkar identitas ayah dari bayi yang dilahirkannya. Ia juga meluruskan kabar soal hubungannya dengan Ariel Noah. Jadi model majalah Playboy Indonesia pertama, Ariel Noah. Kemudian curhat soal pertemuan pertama dengan Andara Early di tahun 2002. Keduanya saat itu mengisi acara di Indosiar. Namun, hubungan dengan Andara diakui Ariel tak pernah lebih dari teman. Enggak mungkin dong, saya kenal cuma biasa-biasa saja. Masa saya cuma ditapuk hamil seloroh Andara? Selang setahun setelah skandal hamil anak Ariel, Andara kembali bikin heboh. Pasalnya ia menjadi model sampul majalah Playboy edisi perdana pada April 2006 lalu. Playboy adalah majalah dewasa asal Amerika Serikat yang menampilkan model wanita dengan paus seksi, bahkan sampai telanjang bulat. Kabar terbaru Andara Early. Andara Early pun terseret ke pengadilan lantaran menjadi model di majalah Playboy. 10 tahun kemudian, Andara Early mantap berhijrah dan kenakan hijab. Ia menikah dengan musisi Boogie Ramadana pada 2011 lalu. Rumah tangga mereka pun langgeng hingga kini. Andara Early dan Boogie dikaruniai satu putri bernama Gamila, sehingga keluarga kecil mereka punya dua anak, Magali dan Gamila. Andara Early masih aktif sebagai presenter TV, namun ia juga mengelola bisnis butik dan salon. Sukses terus untuk Andara Early. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.